Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya penasaran dengan isi kompresor ini ya. Ini adalah kompresor inverter. Ini adalah bekas freezer merek LG. Oke, langsung tak bedil saja ya. Lihat dalamnya kayak apa. Ini teman, mesinnya kayak gini. Kalau konstruksi ininya mirip kayak kompresor biasa ini ya. Ini stang sekernya. Ngecim ini kompresornya. Ada larang. Ini kerusakannya inverternya kebakar nih. Ternyata karena ini ya, ngejim kompresor apa pistonnya ini dibalik. Lihat konstruksi motornya, konstruksi lilitannya ya. Iya teman, baru kali ini saya bedel kompresor jenis inverter. Saya mau lihat struktur dinamo, spulnya kayak apa? Penasaran saya. Kalau bedel yang biasa, yang bukan inverter, sudah sering saya. Ini terminalnya. Kita lihat bawahnya. Aish, kotor sekali itu. Olinya. Kotor olinya. Modelnya kayak kipas angin ini ya. Struktur spulnya lihat. Mirip kipas angin. Ini ada apanya ini? Banyak alarm. Kalau lihat beritanya belum kebakar ini, tapi ngejim. Teman-teman, ternyata ini pompa olinya kayak gini teman-teman ya. Tidak sama kayak kompresor biasa yang bukan inverter ya. Ini kayak ini. Pompa olinya ini. Oke, lanjut lepas saja. Teman-teman, ini bautnya sudah saya lepas nih, 4. Coba kita lihat ya. Kita lepas. Ini teman-teman kayak ini. Model PLDC ini ya. Nyangkut ini angkernya, kocak ini mungkin ya. Belum kebakar ini. Barangkali teman-teman ada yang butuh ini ya, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Teman-teman, ini ternyata angkernya magnet ini teman-teman. Oh, betul kayak motor DC ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikuti video saya.
Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.